Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kisah pertemuan Rally Lur dengan Mufti Australia. Bagi sebagian besar kaum santri di Indonesia, khususnya masyarakat Madura, nama Rally Lur sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak, Rally Lur yang mempunyai nama lengkap Kiai Haji Khalilur Rahman ini adalah cicit ulama besar Indonesia, Kiai Haji Khalil Ibn Abdul Latif atau Syekhona Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil. Rally Lur adalah sosok ulama yang zuhud dan tawadu. Masyarakat Madura menilai Rally Lur dalam maqam jadab, dalam terminologi sufi atau tasawuf. Jadab merupakan suatu tahapan untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam kewalian. Orang yang tak paham bisa jadi mengira ia gila. Maklum penampilannya apa adanya, apalagi perilakunya cenderung aneh. Ia kadang hidup di tengah laut, merendam diri sampai berhari-hari. Meskipun demikian, banyak orang tidak mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang kutu kitab. Beliau bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mutala'ah kitab. Yang lebih mengagumkan, meski sehari-hari beliau memakai kaos singlet putih dan celana pendek hitam layaknya seorang petani, ketika beliau membaca kitab, apalagi jika beliau baru saja mendapatkan kitab baru, beliau langsung berwudu, berbusana lengkap dengan sorbannya, menghadap kiblat, lantas mulai membaca kitab itu sampai khatam. Sebuah wujud ta'zim dan penghormatan terhadap ilmu yang begitu luar biasa. Adapun tentang Profesor Dr. Al-Habib Sheikh Salim Alwan Al-Husaini, bagi sebagian masyarakat ada yang belum mengenalnya. Namun, bagi beberapa masyayikh dan kiai nahdiyin sudah tidak asing lagi, karena beliau sering diundang dalam event-event yang diselenggarakan NU, mulai dari tingkat PBNU, PWNU maupun PCNU, baik daurah, seminar atau pengajian umum. Misalnya pada tanggal 26 Februari 2016 beliau diundang oleh lembaga dakwah PBNU untuk mengisi majelis talaqqi kitab Matan Al-Fiqhul Akbar di gedung PBNU. Pada tanggal 30 Juni 2012, beliau juga diundang oleh Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dalam suatu acara yang dikemas dalam seminar internasional. Bahkan, beliau diundang beberapa kali oleh Kiai Haji Hashim Muzadi sebagai pembicara pada acara ICIS atau International Conference of Islam Scholar di Jakarta. Sheikh Salim lahir di Beirut, Lebanon. Namun, Sheikh Salim hijrah ke Australia dan mengajar serta berdakwah di sana. Saat ini, Sheikh Salim dipercaya sebagai Amin Am atau Ketua Umum Darul Fatwa Australia oleh komunitas Muslim di sana. Berkat keilmuan yang dimilikinya, ia sering diundang, mengajar dan ceramah di berbagai tempat, baik lokal maupun internasional. Entah itu formal atau kampus-kampus dan sekolah-sekolah, atau informal atau masjid-masjid, seminar-seminar, konferensi dan organisasi-organisasi. Sheikh Salim datang pertama kali ke Indonesia, khususnya Jakarta pada tahun 1997 dan menetap sementara di Jakarta sampai dengan tahun 1998 akhir. Setelah itu beliau kembali ke Australia dan datang sesekali ke Indonesia jika pas ada acara. Beliau sengaja datang ke Jakarta karena diutus secara khusus oleh guru dan murabbi beliau, yaitu Al-Wali, As-Salih, Al-Imam, Al-Muhaddith, As-Syeikh Abdullah Al-Harari, Al-Habashi, Al-Abdari, wafat pada tahun 2008. Syeikh Abdullah mengutusnya karena beliau mendapat surat dari salah satu santri asal Jember yang sedang belajar di salah satu lembaga pendidikan berpaham Wahabi milik Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, yang bernama Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab atau LIPIA. Dalam suratnya si santri curhat
dan prihatin karena banyak anak-anak santri alumni pesantren yang sedang belajar di Libya terpengaruh dengan ajaran Wahabi yang merupakan mazhab resmi Saudi dan diajarkan di lembaga tersebut. Maka ketika Syekh Salim tiba di Jakarta, beliau langsung membuka majlis ta'alim dan mengajarkan ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ash'ariyah Maturidiyah. Sehingga banyak mahasiswa Libya yang beliau sadarkan dan kembali ke pangkuan Aswaja, termasuk penulis sendiri. Kedatangan Syekh Salim ke Madura sejatinya tidak ada niatan untuk bertemu dengan Rali Lur, karena Syekh Salim belum kenal dengan Rali Lur dan tidak pernah mendengar info sama sekali tentang Rali Lur sebelum perjumpaan tersebut. Kedatangan Syekh Salim ke Madura atas undangan Kiai Haji Zainal Arifin, pengasuh pada salah satu pesantren di daerah Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Syekh Salim diundang untuk mengisi pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangan tersebut atas inisiasi dari adik Kiai Zainal Arifin yang bernama Fatimah, yang kebetulan kenal dengan salah satu dari murid Syekh Salim. Dalam kesempatan itu, Syekh Salim ditemani oleh Haj Abdul Latif Nashar dari Australia dan dua orang murid Syekh Salim, Ustadz Khairul Ansori dari Malang dan Ustadz Khalid Hadrami dari Sidoarjo. Menurut cerita Ustadz Khairul Ansori, ketika rombongan itu sampai di kediaman Kiai Zainal Arifin pada sore hari, maka seperti biasanya, para tamu dijamu dengan hidangan makanan. Mereka pun menikmati hidangan makanan yang telah disediakan. Di antara makanan yang dihidangkan adalah nasi kuning. Maka teman Syekh Salim, Haji Abdul Latif Nashar, berbisik kepada Ustadz Ansori, "Ini kalau dicampur dengan laban, susu khas Timur Tengah yang rasanya masam, rasanya akan bertambah nikmat. Tapi di sini kayaknya sulit untuk mencarinya," jawab Ustadz Ansori, tanpa memberikan solusi atas keinginan Haji Abdul Latif Nashar. Datangnya Rali Lur secara tiba-tiba sore itu di saat Syekh Salim dan rombongan beramatama dengan tuan rumah. Tiba-tiba muncul seorang yang asing bagi Syekh Salim dan rombongan. Orang tersebut terlihat biasa saja dan sedikit aneh, karena beliau hanya memakai kaos singlet dan celana hitam pendek, serta memakai sorban oranye yang dililitkan begitu saja. Tapi tuan rumah melihat sangat menghormatinya dan menganggungkannya. Ketika itu Syekh Salim sempat merasa heran. Melihat tuan rumah Kiai Zainal Arifin berdiri menyambut tamu yang baru datang, Syekh Salim pun juga berdiri menyambutnya. Ketika itu sang tamu yang belakangan diketahui adalah Rali Lur bertanya kepada Syekh Salim dengan bahasa Arab yang fasih, "Siapa nama Anda?" "Salim," jawab Syekh Salim. "Anda seorang Sunni?" tanya Rali Lur. "Iya, saya Sunni," Syekh Salim menjawab. "Ini menurut versi Ustadz Ansori." Menurut versi Ustadz Khalid Hadrami, Rali Lur berkata kepada Syekh Salim, "Anda seorang Sunni, bukan Wahabi." Setelah itu Rali Lur memberikan sebuah bingkisan kepada Syekh Salim. Tidak lama setelah mereka mengobrol, Rali Lur pun pamit pulang. Sementara masyarakat yang di luar ruangan sudah banyak yang mengantri, baik laki-laki maupun perempuan ingin bersalaman dengan Rali Lur untuk ngalap berkah. Tapi Rali Lur tidak peduli dengan mereka. Beliau langsung menerobos jamaah dan menaiki motor yang sudah menunggu. Melihat pemandangan seperti itu, Syekh Salim yang belum mengenal tentang Rali Lur bertanya kepada Kiai Zainal Arifin dengan penuh heran. Kiai Zainal Arifin pun menceritakan tentang jati diri Rali Lur. Akhirnya Syekh Salim menyampaikan kepada Kiai Zainal Arifin keinginannya untuk bertemu kembali dengan Rali Lur sebelum acara dimulai. Acaranya adalah ba'da Isya. Namun Kiai Zainal Arifin tidak bisa menjanjikan untuk bisa menghadirkannya kembali, karena Rali Lur sulit untuk bisa ditemui jika bukan beliau yang berkehendak. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Rali Lur datang kembali ba'da maghrib. Tidak diketahui dengan pasti tentang kedatangan Rali Lur yang tiba-tiba, apakah atas undangan tuan rumah atau faktor X. Wallahu a'lam. Akhirnya Syekh Salim minta waktu untuk bisa mengobrol berdua dengan Rali Lur. Namun obrolan mereka masih bisa didengar.
dalam pembicaraan dan obrolan antara mereka, Khalilur juga menggunakan bahasa Arab yang fasih. Padahal beliau ketika ditanya, Syekh Salim hanya belajar bahasa Arab ketika masih MI. Menurut Ustadz Ansori dan Ustadz Khalid Hadrami, ketika mereka mengobrol, Khalilur malah menyampaikan tentang sifat-sifat Lebanon, daerah asal Syekh Salim, dan juga Australia, negara tempat tinggal Syekh Salim sekarang, dengan detail, seakan-akan Khalilur melihat peta. Ada yang menarik bagi penulis dari obrolan antara Syekh Salim dan Khalilur tersebut, yaitu ketika Syekh Salim bertanya kepada Khalilur, adakah orang-orang soleh yang bisa saya kunjungi di Indonesia? Maka Khalilur terdiam sebentar. Kalau orang alim atau ulama banyak, tapi yang soleh sedikit, jawab Khalilur tanpa menyebut nama. Setelah itu Khalilur memberikan dua bingkisan lagi kepada Syekh Salim, lalu melihat kepada tangannya seakan-akan melihat jam, padahal tidak ada jamnya. Seraya berkata kepada Syekh Salim, ini sudah mau isya, saya pamit dulu. Tidak lama setelah itu ketika sampai di pintu mau keluar, ternyata terdengar azan yang menandakan waktu isya sudah masuk. Kejadian aneh ada beberapa hal yang menarik dari pertemuan dan perjumpaan tersebut. Yaitu pertama, tentang tiga bingkisan yang diberikan Khalilur kepada Syekh Salim. Ternyata setelah dibuka bingkisan pertama, berisi kaos dalam made in Malaysia yang cocok sekali dengan ukuran Syekh Salim. Padahal beliau sudah mencari di mana-mana dengan ukuran yang cocok dengannya, tapi tidak menemukannya. Bingkisan kedua berisi air zam-zam 5 liter, dan bingkisan ketiga berisi laban atau susu khas Timur Tengah yang rasanya masam, made in Singapura. Laban inilah yang ditanyakan oleh Haji Abdul Latif Nashar ketika menikmati nasi kuning di kediaman Kiai Zainal Arifin. Kedua, kira-kira 2 minggu kemudian ketika Fatimah adik Kiai Zainal Arifin ke Jakarta untuk bertemu Syekh Salim, Khalilur titip surat untuk Syekh Salim, yang ternyata surat tersebut ditulis di kertas berkas bungkus rokok yang bertuliskan Ana uhibbuka li'annaka min ahli sunnati wal jama'ah. Aku mencintaimu karena engkau termasuk ahli sunnah wal jama'ah. Ketiga, 3 bulan kemudian ketika Syekh Salim ke Mesir dalam suatu dakwah, tiba-tiba Khalilur menghubungi Syekh Salim lewat sambungan telpon. Dalam sambungan telpon itu, Khalilur menyampaikan kerinduannya kepada Syekh Salim, seraya berucap dengan bahasa Arab, Aina anta ya Syekh, ana mushtaqun ilaik. Ada di mana engkau wahai Syekh? Aku rindu padamu. Begitulah kisah pertemuan antara Syekh Salim dengan Khalilur yang tanpa disangka-sangka ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjumpaan yang mulia ini dan senantiasa mendapat barokah dari keduanya serta ditetapkan pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin.